losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and yang ini masing-masing harganya 1000. Terus ada sisi lagi yang ini juga sama harganya 1000. Welcome back to my YouTube channel Lahia. Mams, kalian pernah nggak jajan di warung yang serba 1000 atau yang serba 2000? Nah, biasanya kalau aku jajan itu kan biasanya sambil belanja bulanan atau belanja mingguan. Biasanya di Alfamart atau di supermarket. Nah, sekarang aku mau coba belanja cemilan atau belanja jajanan di warung aja. Tapi warung ini adalah warung yang dekat rumah aku. Warungnya itu lengkap banget. Jajanannya tuh ya lumayan lah banyak gitu ya. Ikutin terus keseruannya. Jajan apa aja aku kira-kira dapat apa aja. Tonton terus videonya sampai habis. Tapi sebelum kita belanja, terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya.
Oke, aku udah sampai rumah. Nah, ini belanjaannya. Kita langsung buka aja ya. Yang pertama, ini beli taro sama ini. Masing-masing harganya 1000. Terus ada ciki lagi yang ini. Masing-masing harganya 1000. Terus ada ciki lagi yang ini. Ini juga sama harganya 1000. Terus ini kacang masing-masing harganya 1000 juga. Lalu ada ini harganya 3000. Terus ini harganya 2000, isinya ada 4 butter. Terus yang ini better harganya 500, kalau yang tadi kan 2000, kalau yang ini 500 isinya 1. Terus ada ini Wafelo, masing-masing harganya 2000. Lalu aku beli ini harganya 1000 atau 500 ya, aku lupa. Terus sama ini harganya 2000. Terus ada ini nabati keju sama nabati coklat, ini harganya masing-masing 2000. Lalu aku juga beli ini superstar. Ini aku kesukaan banget, suka banget, jadi aku beli dua. Ini masing-masing harganya 1000. Sama ini nabati wafer yang rasa coklat, harganya 1000. Terus ada apa lagi? Nah, ini dia Malkis abon, sama ini Malkis juga cappuccino, yang ini 2000, yang ini 1000. Terus ada ini Slay Olay sama Arden, ini harganya 2000, yang ini 2000. Terus beli ini juga Nexstar sama nabati velvet, ini masing-masing harganya 2000. Lalu ada Oreo, terus ada sari gandum, terus ada kalpa, ini masing-masing harganya 2000. Terus beli ini juga, beli padi emas sama Dilan coklat, masing-masing harganya 1000. Lalu ada beng-beng sama coklat ini harganya 1500, yang ini harganya 1000. Lalu ada aku beli lagi yang ini Deka jumbo 1000. Terus Deka yang kecil juga 1000 sama nabati roll 1000. Masing-masing 1000 rupiah. Terus aku ambil sosis siap makan. Yang satu rasa ayam, yang satu rasa sapi, terus yang ini otak-otak, harganya masing-masing 1000 rupiah. Lalu ini inget zaman waktu SD ya, makanan SD, mie kremes. Sama ini top, masing-masing harganya 1000 rupiah. Dan yang terakhir aku beli Tango Waffle sama Pulo, ini masing-masing harganya 1000 rupiah. Oke, ini dia semua belanjaan cemilan aku yang tadi dari warung. Ini totalnya ada 43 piece dan total harganya adalah Rp76.000. Murah meriah dan ini bisa cukup sampai dengan 4 hari.
Oke, sampai sini dulu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih sudah nonton sampai habis, and see you on the next video. Dah, assalamualaikum.